Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tria Wulandari dalam program Berita Jos. Telah terjadi kemacetan parah sejak Minggu 9 Oktober 2022 malam hingga Senin pagi 10 Oktober 2022 di Jalan Lintas Jambi Tempino. Terjadinya kemacetan yang paling parah terjadi dari arah ruas jalur Tempino menuju kota Jambi. Berdasarkan pantauan tribunjambi.com, kendaraan yang mengantri didominasi kendaraan dengan muatan. Sementara itu, kondisi ini semakin diperparah dengan banyaknya kendaraan dari arah Tempino ke kota Jambi yang mencoba mengambil jalur sebelah kanan. Sementara itu, Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi dimintai keterangan terkait kemacetan ini mengatakan penyebab terjadinya kemacetan antara adanya jalan rusak di dekat Simpang Acai sehingga kendaraan hanya bisa jalan satu jalur secara bergantian. Kemudian adanya beberapa titik ruas jalan di mana ada truk batubara patah as di belakang bandara dan dekat Brimob. Selain itu, volume kendaraan yang sangat padat baik mobil batubara, CPO maupun kendaraan angkutan barang yang lainnya. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.